Dan yang kami hormati para bapak beserta undangan dan juga pengiring kemanten putra, yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menyaksikan serta memberi doa restu atas pernikahan saudara Ilham Muhtadi dan saudari Vita Anis Lailiana. Semoga pernikahan mereka berdua dijadikan pernikahan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, serta apabila dikaruniai seorang putra maupun putri, dijadikan putra ataupun putri yang soleh dan solehah. Amin, 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 Allahumma amin. Kedua kalinya salawatullah wasalamuhu semoga tetap terhadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau dan juga perjuangan keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau, kita semua bisa membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Aku penata acara akan membacakan susunan acara akad nikah pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua gema wahyu ilahi, yang ketiga tauqil wali, dan dilanjutkan khutbah nikah serta akad nikah, dan ditutup dengan doa dan liqa. Marilah kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan pembukaan, yakni dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini diberi kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilanjutkan oleh Ustaz Fadkur Rahman. Kepada yang bertugas kami haturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.